Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Mr. Kebi Ebit Yunarlis, yang selalu duduk di atas pisang goreng. Kali ini Mr. Kebi berkunjung di SMK Profesor Suryono, dan Mr. Kebi ingin melihat bangunan baru yang didirikan oleh SMK Profesor Suryono. Dan sebelum kita melihat bangunan baru, terlebih dahulu kita beritahukan kepada teman-teman, program apa yang dikeluarkan oleh SMK Profesor Suryono. Adapun program-program yang dikeluarkan oleh SMK Profesor Suryono yaitu 1. Akomodasi perhotelan, 2. Tata boga, dan 3. Teknik alat berat. Jadi SMK Profesor Suryono mengeluarkan 3 program keahlian. Dan SMK Profesor Suryono ini beralamatkan di Jalan Manggis nomor 3 Karangkates Sumber Pucung Malang. Oke, langsung saja kita ke tujuan utama yaitu melihat bangunan baru SMK Profesor Suryono. Dan ini besi rakitan yang sudah selesai dan rencana dipasang besok untuk deck. Dan ini pegawai-pegawai bangunan. Dan ini untuk rakitan besok. Dan ini bapak-bapak perakit besi sedang mengerjakan pelurusan besi. Oh iya ta, yo mesti. Oke ini kok. Oke, langsung saja kita menuju ke bangunan yang dikerjakan sekarang. Dan ini bapak-bapak sedang merakit besi untuk pengecoran besok. Oke, sekarang kita lihat di tempat pembangunan. Jadi ini gedung baru yang didirikan oleh SMK Suryono. Dan ini rencana ditingkat. Kok melo-melo awakmu? Iku jenenge Bapak Ekreng sing kang Sabang. Lho, mbok sese lor. Oke, saya rasa cukup sekian aja perjumpaan kita kali ini, dan mudah-mudahan pembangunan ini tetap lancar dan cepat selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.